Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian Siren dan people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Okay guys, kali ini gue gak akan bosan-bosannya untuk membuat reaction video untuk Aina Abdul. Dan kali ini agak surprise karena Aina Abdul akan membawakan lagu dia yang terbaru yang judulnya Sepi, tapi dibikin versi Korea. Gila gak tuh? Belum denger lagunya aja kayaknya udah wow, versi Korea bakal seperti apa gitu. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita meluncur untuk nonton penampilan Aina Abdul by Sepi Korean version. Here we go. Her style, dia mah niat banget kalau udah style kayak gini tuh. Keren deh. Gak kelihatan ini translatannya. Ternyata cocok ya gitu loh. Ini surprising banget karena memang ternyata nada-nadanya lagu Sepi ini cocok banget di Koreain gitu loh. Dan bagus. Oh my god, can't live it. So proud of her. Gak, ini tuh gue lagi berasa dengerin original soundtrack dari drama mana gitu ya. Karena ini tuh keren banget, kayak benar-benar lagu baru banget dan ini bagus tuh, keren banget. Dia bergumam aja tuh, melodinya tuh enak banget didengar. Oh my god, I really love it. Pokoknya mau versi Malaysia, mau versi Korea, selama yang nyanyi Aina Abdul akan gue dengerin sampai selesai. I love it. Deba. Oh, pokoknya sarang he uni, sarang he. Ini keren parah. Coba pergi haji ana. Him go do. Papanya go say. Keburu ora. Jorang hanya oner tega. Kim Taeyeon, be careful Kim Taeyeon. Dia bisa jadi saingan yang luar biasa nih. Wow. Woo. Ini mind blowing banget ya. Keren parah sih. Wah, gak nyangka aja kalau Aina Abdul bisa berani membawakan lagu originalnya dia dibuat versi Korea gitu. Karena ini benar-benar aksi yang sangat luar biasa.
Dan ini sih layak banget didengar sama orang-orang Korea memang, karena lagunya enak dan cocok banget ternyata dibuat versi Korea. Ini keren parah sih. Dan gue harap produser Korea ini ada yang melirik Aina Abdullah, karena sebenarnya memang penyanyi-penyanyi Korea kan juga bagus-bagus ya gitu. Penyanyi solonya bagus-bagus banget, dan Aina Abdul juga kualitas vokalnya nggak kalah sama penyanyi K-pop, dan gue suka. Penampilan ini gue suka banget, pokoknya keren. Hebat banget Aina Abdul, keren. Dia benar-benar penyanyi yang luar biasa. Dan ya, gue harap kalian suka sama reaction ini. Kalau kalian pengen request videonya Aina Abdul atau penyanyi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian bisa request-request di sini aja, oke? Okay? And with that being said, I hope you enjoy this video because I love it. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!